Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, balik lagi di channel Arentak Industrial. Kita balik lagi di ambulan karoseri ya, Arentak ambulan karoseri. Di sini kita akan mereview sebuah strobo ya, strobo yang biasanya kita pasang untuk ambulan standar ya. Ini yang tebel dan tidak slim ya. Ada yang model yang slim, tapi ini yang model biasanya kita pakai dan bisa yang dipesan oleh customer. Yuk kita cek untuk strobonya. Yang pertama ini untuk lampunya ya. Lampunya disebut juga dengan rotator seperti ini ya, untuk produknya. Ini agak tebal. Jadi nanti ada lengkapan-lengkapan seperti ini, juga ada langsung speakernya ini ya, speaker toa langsung jadi satu di lampunya gitu. Terus di sini nanti ada untuk dudukan dilengkapi dengan bracket-bracket ya. Nah, seperti ini. Ini ada beberapa lampu ya, ada lampu depan dan juga lampu belakang. Ini. Dan ini juga ada lampu samping di sini. Nah, sini. Terus untuk lengkapannya nanti juga dapat seperti ini ya. Nah, ini ada bracketnya. Ini bisa dijas nanti dipasang di sini di mobilnya. Nah, bisa dijas disesuaikan di mobil. Seperti itu, untuk ukurannya bisa di, ini ada lubang-lubang bautnya, bisa di adjust ya, ini lubangnya, nanti bisa dilihat ketika pemasangan ya. Seperti itu, ada dua di sisi kanan dan kiri. Terus ini untuk kapasitas 100 watt ya, jadi membutuhkan daya 100 watt. Terus di sini juga ada untuk tombol-tombolnya, lengkapannya seperti ini. Terus untuk fungsi-fungsinya ini sebagai mic ya. Nah, ini terus ada tombol-tombolnya. Ini nanti ini buat saklar lampu depan, rotator depan. Jadi bisa dinyalakan depan aja atau dua-duanya. Ini belakang. Terus ini ada tombol off on off-nya ya, sekaligus volume di speaker gitu. Nah, terus yang ini buat bell atau siren yang tidak nyala terus seperti itu. Ini buat siren yang nyala terus. Ini ya. Kayak gini. Ini nanti di biasanya dipasang di dalam ya. Ini ada langsung disambungkan ke kelistrikan. Kelistrikan aki mobil ya. Atau bisa ketika nyala itu nanti disambung-sambung aja. Ya, ada sebenarnya ada jenis lain yang slim, kemarin kita pasang di mobil Panther ya. Di mobil Panther, dan ini biasa dipasang di mobil-mobil yang standar seperti itu. Oke, mungkin itu ya untuk review kali ini. Apabila teman-teman in order aksesoris ambulan atau merombak mobil pribadi jadi ambulan, ambulan apa aja, bisa langsung hubungi nomor admin yang ada di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.